بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والأقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa waktu luang, kesehatan, dan nikmat iman, sehingga kita masih berada di tempat ini untuk bertafakku din mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini, bismillahirrahmanirrahim, kita kembali melanjutkan kajian kita dalam membaca dan mengkaji Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabiri rasyad Penjelasan tentang akidah yang benar Petunjuk kepada jalan yang lurus Yang ditulis oleh Ibnu Kudama Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Ya, kita masih di Pembahasan ya beliau menyebutkan kaidah umum ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi ayat-ayat atau hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah. Ya, jadi ini sebenarnya ada dan pengajaran yang baik dari seorang ulama besar. Jadi, seorang alim, kenapa? Karena nanti beliau akan sebutkan satu persatu ayat demi ayat, hadis demi hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Jadi, nanti ayat tentang adanya tangan Allah disebutkan, ayat tentang sifat wajah sebutkan. Ya, nanti akan ada hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah sebab ada sifat-sifat Allah yang tidak ada dalam Al-Quran yang hanya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadit apa tentang nuzul turunnya Allah di langit dunia ya seperti malam terakhir di setiap malam itu tidak ada dalam Al-Quran tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khabarkan yang mensifatkan Allah dan beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Jadi nanti beliau akan sebutkan juga hadit-hadit. Nah sebelum beliau sebutkan ini semua ayat-ayat atau -ayat dan hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah, penyebutan tentang sifat-sifat Allah beliau sebutkan dulu kita kaidah umum. Bagaimana cara ahli sunnah memahami ayat-ayat atau hadit-hadit seperti itu? Bagaimana cara ahli sunnah menyikapinya? Nah, boleh sebutkan dulu kaidah ini sekarang kita bahas kaidahnya sunnah bagaimana. Supaya ketika kita mendapatkan ayat-ayat tersebut, kita baca hadit-hadit tersebut, eh kita sudah punya landasan atau pokok. Jelas ya? Dan ini termasuk fikih sebenarnya. Belum tidak sebutkan langsung ayatnya ini. Ya, sifat Allah ini. Nah, tapi sebutkan dulu kaidah. Supaya kita punya landasan, kita punya pegangan Oh begini cara menyikapinya. Supaya kita tidak keliru dalam menyikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ulangi sedikit ya pada pekan lalu. Be beliau berkata di sini waqulu majaa'a fil Qur'ani sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahmani wajabal imanu bihi wa talaqqihi taslimi wal qabul watar wa kita Perhatikan wa 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 kata beliau. Maka semua apa-apa yang datang dalam Al Quran atau yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan datang dari Al Quran tentang sifat-sifat Allah tersebut atau datang yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada isyarat bahwa Eh ya, tidak semua juga dari hadit ada yang tidak semua sahih ada yang apa yang tidak yang tidak sahih tapi kalau Al Quran pasti benar makanya tidak ada yang sahih dari Al Quran tidak ada ya beliau hanya katakan apa apa yang datang dalam Al Quran atau yang sahih yang sah dari Nabi Wasallam tentang sifat-sifat Ar Rahman sifat-sifat Allah subhanahu wa taala wajib imanubihi ini yang pertama wajib mengimaninya kita baca Al-Quran dalam surah Al-Maidah ya bal yadahu bahkan kedua tangan Allah terhampar Allah berikan infak pemberian kepada siapa yang Allah inginkan oh Allah menyebutkan Allah mensifatkan dirinya Allah memiliki tangan imani paham wa bit taslim wal qabul dan menerimanya dengan ketundukan dan penerimaan penuh paham karena kadang ada orang juga dia baca ayatnya, dia dia tidak tolak ayatnya, ya dia terima ayatnya, tapi ya maknanya dia buang. Ayat itu diambil maknanya, tidak ada tangan itu tidak ada. Paham? Berarti ini belum apa? Belum menerima dengan benar. Tapi ahli sunnah mengimaninya, menerimanya dengan penuh ketundukan, penuh dengan penerimaan. Dan Ahli Sunnah meninggalkan larut dalam membicarakannya. Maksudnya apa? Bukan membicarakannya, yaitu diajarkan kepada manusia, diajarkan bagaimana cara beriman dengan yang keimanan benar, bukan yang itu dimaksud. Yang dimaksud dalam ucapan beliau, beliau rinci sebentar larut ia meninggalkan membahas tentang sifat-sifat tersebut birroddi dengan menolaknya. Ini ditinggalkan. Dia baca ayat ini ayat bukan itu maknanya. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ini menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rodi itu menolak. Ya. Dan ini kita sudah jelaskan pada pekan lalu. Bahwa orang-orang ya, yang menolak sifat-sifat Allah itu dengan berbagai macam cara, ya, beberapa kelompok dalam masalah ini, semuanya intinya sama: menolak sifat-sifat Allah. Ada yang menolak secara langsung, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak. Ya berilmu, Allah tidak memiliki kudroh, Allah tidak beriroda. Semua sifat Allah sudah tolak. Paham? Ini orang jamiyah, Ini menolak namanya. Ada juga yang menolak. Bentuknya lain. Dan ini yang banyak. Khususnya di tempat kita. Bagaimana cara menolaknya? Dia palingkan ayatnya bukan sebagaimana yang Allah inginkan. Tetapi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada yang membaca ayat ketika Allah sebutkan, Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan, kata mereka, ya dun itu kan tangan. Kata mereka, ya dun di situ dalam Al-Quran, bukan tangan sebenarnya, tapi kemampuan. Paham? Apa inti ucapan mereka ini? Allah tidak memiliki tangan. Ah, santu, itu yang mereka inginkan. Tapi dia datangkan makna lain. Ini yang banyak. Kenapa? Kita sudah sebutkan pekan lalu. Apa yang ada di kepala mereka? Hah? Mereka punya kaidah bahwa kami tidak memahami sifat-sifat Allah dalam Al-Quran atau dalam hadith kecuali apa yang, yang kami lihat pada makhluk. Ini yang ada di kepala mereka. Eh, sudah ada penyamaan dulu. Karena mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, mereka ingin sucikan Allah dari penyerupaan, melahirkan apa? Pe Penolakan. Allah tidak memiliki tangan. Tangan itu bukan tangan tapi kemampuan. Dia baca hadis, "Yanzil Rabbuna kata kata Nabi, "Allah turun di langit dunia fi kulli setiap malam seperti yang malam terakhir, "Hina ya baku sulusul akhir." Jelas-jelas Nabi mengatakan Allah yang turun. Apa kata mereka ini? Yang turun itu bukan Allah, tapi wahyunya. Tapi malaikatnya. Padahal kata Nabi Allah yang turun. Ini yang lebih paham tentang Allah ini Nabi atau mereka sebenarnya? Nabi katakan, yang zilorobuna Allah turun di langit dunia. Perhatikan ya, ini dai mereka subhanallah. Akalnya yang dia pakai. Ya inilah yang di tempur orang filsafat sama makanya ahli sunnah mengatakan mereka ini orang-orang yang mendahulukan akalnya dia ceramah seperti ini bagaimana Allah turun seperti malam terakhir ada yang masih siang coba itu kan dia pakai akalnya dia samakan turunnya Allah ke langit dunia sama dengan ketika makhluk turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya kan Makanya di, di, pada pendahuluan Ibnu Qudamah mengatakan apa Allah itu tidak tersibukkan dengan satu pekerjaan dengan satu kehendak dengan perbuatan yang lain. Ya kan? Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Ada dalam pendahuluannya. Kalau manusia iya, manusia kalau melakukan sesuatu pekerjaan akan tersibukkan dari pekerjaan yang lain. Ya kan? Allah tidak. Dia katakan, "Eh, Allah turun sepertiga malam. Loh, ada masih siang." Kalau begitu bukan Allah yang turun. Dia kan dahulukan akalnya Keyakinan ahli sunnah Akal dalam syariat itu Bukan sama sekali tidak ada kedudukannya Ada Tetapi akal itu dipakai untuk apa? Mentadaburi Al-Quran Memahami ayat-ayat Allah Memahami sunnah-sunnah Nabi Sallam iya. Ada Akal untuk belajar Makanya syarat-syarat menuntut ilmu itu harus apa? Ada akal iya. Harus bisa memahami bisa menurut ilmu orang gila Tidak bisa Itulah akal dipakai Akal ikut kepada Al-Quran dan Sunnah Maksudnya apa? Ketika kita dapatkan ayat Atau Sunnah, hadit Masuk akal atau tidak diimani Itu akal namanya mengikut Ya kan? Karena ada khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya Itu kadang akal tidak sampai ke sana Ya kan? Peristiwa Isra' dan Mi'raj eh ya, peristiwa diperjalankan ya Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjid Al Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini Isra. Masjid Al-Aqsa naik berjumpa dengan Allah di lain ketujuh ini Miraj. Ini akal sampai tidak? Adakah orang dari Masjid Al Haram cuma satu malam ke Masjid Al-Aqsa Palestina? Dulu tidak ada pesawat. Memakai buruk. Kendaraannya Nabi buruk. Satu kali melangkah sejauh memandang. Mungkin akal tidak sampai ke sana. Adakah manusia yang sampai ke langit ketujuh? Langit yang mereka lihat saja, langit dunia, tidak ada yang sampai. Ya kan? Tapi itu semua khabar dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah di asra bi'abadihi laylan minal masjid haram ilal masjid aqsa alladhi barakna hawlahu. Kata Allah segala puji hanya milik Allah yang memperjalankan hambanya. Dari masjid haram ke masjid aqsa hanya satu malam akal ikut. Jelas? Dalam hadith, kata Nabi SAW ketika matahari tenggelam, terbenam, datang bersujud di bawah arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, kembalilah kamu di arah, terbitlah kamu di arah terbitmu. Terbit lagi. Ketika dia terbenam, datang lagi, bersujud di bawah arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tiba hari kiamat, kata Allah kepada matahari, terbitlah kamu dari arah terbenammu. Ini dari mereka baca Ih, bagaimana caranya dia tujud, ada yang masih siang, tolak lagi. Makanya, kata para ulama, akal yang sehat adalah akal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Itu baru sehat akalnya. Kalau sudah seperti ini, akan tidak sehat. Ya kan, Allah Maha Mampu terhadap segala sesuatu. Kenapa akal kamu tidak sampai ke situ? Jangan kamu samakan kemampuan Allah dan kemampuan manusia. Jelas ya? Taib. Jadi mereka sekali lagi alasan mereka untuk menolak sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW sifatkan dalam hadis itu tadi. Karena tidak mau menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ahlus sunnah juga punya itu. Ahlus sunnah sama dengan kalian, tidak mau menyamakan Allah, tapi bedanya penolakan ahlus sunnah terhadap penyamaan Allah tidak membawa mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena iya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dia pakai. Tapi ternyata sepotong saja dia ambil. Dia hanya mengambil "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang sama dengan Allah. Berarti semua tidak ada tangan tidak ada pendengaran tidak ada karena manusia semua punya itu kenapa kamu tidak lanjutkan wahwas samiul basir dialah Allah yang mendengar lagi maha melihat ayat ini sangat jelas walaupun pendek tetapi subhanallah kita harus tolak penyamaan itu tapi tetap tetap tetapkan kan begitu Allah kan tolak dirinya dari penyerupaan tidak ada yang serupa dengan Allah kemudian Allah tetap tetapkan untuk dirinya sifat dan dia Mah mendengar lagi maha melihat. Itu ahlu sunnah. Jadi caranya tetapkan dulu ya terima semua itu ayat-ayat hadit-hadit baru kamu buang tidak ada penyurupan untuk Allah itu ada dalam Al-Quran mereka tidak mau seperti itu mereka tidak boleh kita samakan tapi ditolak itu namanya ingin selamat dari kandang singa masuk masuk ke <guluh> buaya eh <tuh> yeah penyurupan tidak boleh tapi lebih tidak boleh lagi menolak iya eh, dua-duanya haram inilah akidah ahli sunnah jadi Allah sunnah wal jamaah menetapkan ayat-ayat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith tanpa menolaknya wa ta'wil kata minukudama dan tidak boleh larut membicarakan dengan apa? dengan ta'wil itu tadi ta'wil Takwil itu adalah menolak dengan cara mendatangkan makna yang baru, bukan dengan makna yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan seperti mereka katakan tangan di situ bukan tangan tapi kemampuan yang turun bukan Allah tapi apa malaikatnya wahyunya ya ketika dia baca ayat Allah ya marah Allah murka oh bukan marah di situ tapi Allah ingin menyiksa orang orang tidak belajar ini wah bagus ucapannya ini ya ternyata Subhanallah ya ini lebih berbahaya daripada jahmiah tadi yang terang-terangan menolak Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kalau ini beda. Dia memang tidak datangkan makna. Memang tolak, tidak, 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 tidak. Ini yang bahaya. Penolakannya dia datangkan makna yang baru. Ini orang banyak. Oh, ini jago tafsir ini. Apalagi kalau dia sebutkan buka hadit nomor sekian paling bawah. Bah. Bahaya. Ini orang bahaya jago ini. Padahal dibuka tidak ada. Ya? Eh? Dibuka halaman sekian itu nomor sekian tidak ada itu. Sudut kiri atas paling bawah tidak ada itu. Sudah diperiksa. Ya. Taib. Ini seperti ini mereka cara berpikirnya. Taib. Apa lagi yang kita tidak boleh lakukan tasbih. Tidak boleh larut membicarakannya dengan menolaknya, dengan mentakwilnya, mendatangkan makna yang baru dan tasbih menyerupakan. Tidak boleh haram ya ini ditetapkan Allah memiliki tangan Allah memiliki wajah tapi sama dengan tangan kita sama dengan wajah kita sama ya sampai mereka katakan Allah turun ke langit dunia sama dengan turunnya saya ini ini penyerupaan namanya tasbih namanya tamsil penyerupaan juga ya tasbih dan tamsil bahasa Arabnya artinya penyerup bahasa Indonesia artinya apa sama penyamaan tapi bedanya apa kalau tasbih menyamakan sesuatu sesuatu itu sama tetapi ada yang tidak sama misalnya iya ini dengan ini saya katakan ini sama tingginya iya dan lebarnya tapi isinya terus bahannya beda itu namanya tas tasbih paham ada yang sama tapi ada yang tidak sama paham kalau tamsil sama dari segala sisi. Ukurannya, bentuknya, bahannya, isinya sama semua. Itu apa namanya? Tam? Tamsil. Tapi kalau terjemahannya, sama-sama penyurupan. Yang dipakai dalam Al-Quran, kata tam Tamsil. Laisa kamis lihi Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun dari makhluknya. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Paham? Dua-duanya ini ada. Dari segala sisi saja tidak ada yang sama dengan Allah apalagi cuma sedikit tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari makhluknya dari semua sifat-sifat walaupun kita katakan ya sifat itu ada pada makhluk tangan juga ada pada manusia ya. dan inilah yang mereka tidak mampu pahami ini orang-orang yang seperti ini yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan ada pada makhluk karena mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kita katakan walaupun sama namanya tangan Muhammad juga punya tangan, Zaid punya tangan, Ahmad punya tangan. Allah juga punya tangan, tapi iya. Beda tangannya. Kan makhluk juga berbeda-beda, tangan eh gajah punya kaki, kucing punya kaki, sama-sama kaki. Tapi ketika disandarkan masing-masing kakinya gajah, kakinya kucing, maka sesuai dengan bentuk mereka masing-masing. Kan begitu ya? Nah, semua sifat-sifat Allah dalam Al-Quran atau dalam sunnah, semuanya disebutkan dengan disandarkan kepada Allah. Tidak ada yang penyebutan mutlak tangan saja. Tidak ada yang punya. Tidak ada seperti itu. Cuma tembuka Al-Quran. Semua sifat-sifat di situ disandarkan kepada Allah. Maka kalau sudah disandarkan seperti itu, berarti apa? Sesuai dengan apa? Hah? Sesuai dengan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Karena menyamakan bentuk sesuatu, menggambarkan bentuk hakikat sesuatu, itu dengan tiga jalur ilmu. Ini ini kaidah pegang ini. Kalau saya ditanya, bagaimana mejanya musallah apa yuk? Ya? Saya bisa jawab pertanyaan ini dengan tiga jalur ilmu. Pertama, saya pernah lihat jadi saya bisa jawab, mejanya seperti ini. Karena saya, Alhamdulillah tiap pekan mengisi di situ. Saya pernah lihat. Kedua, saya tidak pernah lihat, tetapi ada orang yang jujur, kabarkan kepada saya, pernah ceritakan kepada saya, begini bentuk mejanya, begini tingginya. Jadi saya bisa jawab pertanyaan itu. Paham? Ketiga, saya tidak tidak pernah ada orang yang jujur mengkabarkan kepada saya, tapi saya pernah lihat yang sama dengan ini di tempat lain. Tiga jalur ilmu ini semuanya tertutup untuk sifat-sifat Allah. Ada yang pernah lihat? Tidak ada. Ada khabar dalam Al-Quran tentang bentuknya tangan Allah? Ada dalam hadith? Tidak ada. Ya, Ada samanya? Lebih tidak ada lagi. Maka berbicara tentang bentuk sifat-sifat Allah menyamakan dengan makhluk, dosa besar termasuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Allah, "Wala takfu ilm. Inna sam'a wal wal ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, "Jangan kamu berucap apa yang tidak ada ilmu padanya. Sungguh mata, pendengaran dan hati semua akan ditanya pada hari kiamat. Dosa besar bahkan mengalahkan maksiat. Tangannya Allah sama dengan tangan kita, turunnya Allah sama dengan turun. Dari mana kamu tahu? nah ini semua sebenarnya ini ya hikmah kenapa Allah menyembunyikan itu Allah ingin menguji kita sampai mana kita beriman beriman tidak tunduk tidak patuh tidak ya. makanya beliau ingatkan talaki qabul. menerima dengan ketundukan ini mereka tidak ini makanya kata para ulama mereka mereka ini kata para ulama bentuk-bentuk ya kekurangan ajaran kepada Allah subhanahu wa taala ya. kekurangan ajaran kepada Allah kok bisanya ayat itu kalian katakan ini maknanya? Ya kan? Tidak ada. Padahal dohir ayat, kata bahasa Arab itu jelas. Tangannya tangan. Bentuknya ada. Tapi hanya Allah yang tahu. Kita hanya menerima. Paham ya? ya? Jadi ini empat penyakit dibuang. Menolak. Ya, dengan langsung atau menolak dengan mendatangkan makna yang baru atau menyerupakan tasbih dan tamtsil. Paham? Dan kalau kita gabung ini, kita satukan semua menjadi dua saja. Kan ini kan empat. Tapi saya se besar cuma dua. Sudah pekan lalu kita jelaskan ya. Jadi ada orang-orang yang menolak dan ada orang-orang yang menye menyerupakan. Dia tetapkan tapi dia samakan dengan makhluk. Dan kita sudah jelaskan pekan lalu bahwa kedua pemahaman ini apa? tah? tapi nah, ya kan masih ingat. jadi semua orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah yang tadi ada yang tolak secara langsung dan ada yang datangkan makna yang baru. yang ini dia, dia tidak tolak dia tetapkan tapi dia samakan dengan manusia. kata para ulama ahli sunnah mereka ini sebenarnya sama. walaupun kita lihat secara kasat mata kayaknya berbeda karena ada yang menolak ada yang menetapkan tapi dia kata para ulama mereka ini berkasih sayang Sama sebenarnya kullu mu wa kullu mu Semua orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Dikatakan dia serupakan Allah dengan makhluk Semua orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk Dia tetapkan sifat itu Tapi menyerupakan dengan makhluk Kita katakan dia menolak sifat itu sebenarnya Hakikatnya Adik bisa jawab dari sisi mana? Pengen lalu saya sudah jelaskan Jadi kalau orang yang menolak ini ya orang yang menolak tadi kenapa dia tolak Hah, karena sebelumnya sudah di kepala sudah apa ah santum dia sudah samakan dulu dari pemahaman kotor itu tolak sifat. berarti mereka apa sudah terjatuh ke dalam penyerupaan sekarang orang yang menyerupakan Allah dengan manusia dengan makhluknya kenapa dikatakan dia menolak padahal dia tetapkan punya Allah punya tangan tapi sama dengan tangan manusia Ketika dia katakan tangan Allah sama dengan tangan kita, kata para ulama, dalam waktu yang bersamaan, tangan yang hakiki untuk Allah, yang mulia, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, dia tahu. Dia tahu. Tolak. Karena kan dia katakan Allah punya tangan, iya. Tapi sama dengan tangan kita. Terus tangan yang sebenarnya mana? Dibuang. Paham? Berarti Allah tidak ada tangannya itu. Yang asli, yang hakiki. Tidak ada Berarti hakikatnya mereka menolak Sifat-sifat itu Paham ya? Baik ya. Ya? Ini yang kita jelaskan Nah terus jalan keluarnya Kita tidak boleh seperti itu Seperti ini tidak boleh Dibuang Ada satu lagi yang tidak disebutkan oleh penulis Ini penyakit juga Dan harus dibuang Ada yang namanya namanya takif Apa itu takif? Membagaimanakan Dan ini dua bentuk Pertama bertanya Bagaimana ya? dapat baca ayat Allah punya tangan. Ih, bagaimana tangannya? Dah baca hadis, Allah punya jari-jari. Bagaimana jari-jarinya? Paham? Ada kan perbincangan hadis? Kata Nabi Sallam. "Inna bani Adam baina usbu'ain min asabi'i ar Hati-hati manusia, hati-hati hamba itu berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ada kan? Ada. Tetapkan itu. Tapi ingat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selesai mudah itu beriman. Ya kan? Tinggal diiman, diterima. Jangan sama dengan makhluk. Jangan ditolak. Selesai. Satu lagi, takif. Jangan ditanya. Ya kan? Karena Jibril alaihissalam ketika menurunkan wahyu dari Allah untuk Nabi SAW Al-Quran, jadi Jibril itu membacakan kepada Nabi Al-Quran. Dari Nabi SAW tidak ada bertanya kepada Jibril. Jibril tangan ini bagaimana bentuknya? Tidak ada. Sahabat mereka pelajari Al-Quran, ayat demi ayat, ya tidak ada dari mereka pertanyaan, "Tangan Allah bagaimana?" karena mereka sudah paham batas kita hanya mengimani. Faham, paham, mereka ini muncul di zaman-zaman yang setelahnya, baru muncul permampuan seperti ini. Dua bentuk takif yang tidak diperbolehkan adalah menghayalkan, menentukan batasan sifat-sifat Allah dalam fikirannya. Oh begini tangannya kok begini. Dia baca ayat. Oh begini kayaknya. Ditentukan sendiri. Ini takif haram tidak boleh. Ya ya? Hanya dibuang semua ini. Ayah. Dan kalau syaitan masuk dia bertanya bikin pusing apa semua takut berhindar. Ya menghindar dan meminta tolong kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa imma yanzagannaka syaiton nazghun fasta'id billah ketika syaiton ingin menyesatkan kalian dengan satu bisikan-bisikan bisikan, kata Allah Subhanahu wa taala fasta'id billah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu syaiton dalam hadis Nabi sudah jelaskan nanti ujung-ujungnya syaiton akan membisikan kepada kita apa man khalaq siapa yang menciptakan Allah itu syaiton jelas ya jadi takif tambah lagi yang punya buku tambah menolak ya menafsirkan mendatangkan makna yang baru menyerupakan dan membagaimanakannya bertanya bagaimana bagaimananya. Ah jadi akidah halis sunnah persis jawaban imam Nawa, imam Malik rahimahullah taala ketika beliau sedang menyampaikan hadis ketika dia baca al ayat ar Rahman al arshistawa Allah tinggi menetap di atas arshnya ada murid yang bertanya ya Aba Abdullah Kunyahnya Imam Malik. Wah Imam Malik, tawa. Bagaimana itu Allah tinggal? Apakah Allah berdiri? Allah dulu? Apakah bersentuhan dengan ars? Atau bagaimana itu keadaannya di sana? Di dalam kisah itu, murid Imam Malik menukil. Imam Malik langsung keluar keringat yang besar-besar. Ruhawo. -besar. Alat alaihi Keluar keringat yang besar. Ya, Saking takutnya dengan pertanyaannya. Maka beliau mendukan kepalanya dan mengangkat kepalanya dan menjawab. Jawab dari Imam Malik itulah akidah ahli sunnah persis pemahaman para sahabat. Imam Malik mengatakan istiwa maklum, istiwa itu maknanya jelas, tidak ada yang tidak tahu. Ya kan? Istiwa itu artinya tinggi menetap di atas, tinggi di atas. Itu arti istiwa, tidak ada makna lain. Wal keif majhul dan bagaimana bagaimananya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wal imanu wajibun. Dan beriman dengannya wajib, kata Imam Malik. Wasu'alu anhu Dan bertanya tentang bagaimana-bagaimananya. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak pernah Nabi bertanya dengan Jibril alaihissalam. Tidak pernah sahabat bertanya kepada Nabi. Tidak ada. Murid-muridnya sahabat juga tidak pernah bertanya kepada sahabat. Mereka mempelajari Al-Quran juga. Di antara yang mereka pelajari adalah sifat-sifat Allah. Tidak pernah bertanya. Faham? maka Imam Malik memerintahkan muridnya yang lain untuk usir orang ini. Paham? Eh, ya, jadi kalau ada orang datang di rumah seperti itu bertemu, begitu pemahamannya jawab Imam Malik. Maknanya jelas. Bagaimana bagaimana cuma Elam tahu, ya beriman dengannya wajib bertanya dengan bidah usir. Iya, <laughs> maksudnya bahaya. Iya, bisa kasih subat-subat kita membuat kita ragu itu sudah yakin dia membuat ragu pergi atau kalau tidak mau pergi dia yang pergi kenapa Imam Malik rahimahullah mengusir karena dia beliau rahimahullah sudah memahami bahwa orang ini ada penyakit khawatir menyebar kepada murid-murid yang lainnya usir keluarkan dia ya ternyata betul dalam riwayat ya sebagian dari majelis majelis Hasan al Basri ya ada yang seperti ini Iya membawa pikiran pemikiran seperti itu dikeluarkan dari majelis ternyata buat firq kelompok baru tersebarlah itulah yang jadi mu'tazilah di majelis Hasan al-Basri dulu ikut di majelis Hasan al-Basri rahimahullah tapi karena sudah ada pemahaman-pemahaman seperti itu pergi buat ya kelompok-kelompok baru taib jadi itu iya keimanan kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maknanya jelas yang kita tidak tahu adalah bentuknya hakikatnya hanya Imam Malik istiwa. Kita bawa kepada sifat yang lain sama. Baca ayat. Tangan. Ah sudah. Tangan itu jelas. Jelas? Apa maksudnya? Jelas. Ya tangan itu kan dengan yang memegang. Ya. Dengan yang menggenggam. Dengan yang melipat. Makanya dalam Al-Quran ya. Orang-orang yang membantah, orang-orang yang menolak sifat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia katakan tangan di sini, ya, bukan tangan, tapi kekuatan Oke okay. kalian bisa palingkan itu terus ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya Allah melipat langit bumi dengan tangan kanannya kamu makanakan apa Hah? kata Allah was kata Allah mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami Bumi semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Kalian mau kemanakan itu ayat? Berarti ayat-ayat yang kalian tolak, ayat-ayat yang kalian datangkan makna yang baru. Tangan ini maknanya menunjukkan bahwa tangan hakiki tangan sebenarnya. Sebenar Kenapa? Karena ada penyebutan sifat perbuatan tangan. Ya kan? Mereka tidak bisa bantah itu. Menggenggam. Melipat. Nah apa? Kalian mau apakan? Tidak bisa. Terbungkam mereka. Berarti itu adalah tangan sebenarnya. Sebenar Bentuknya bagaimana? Wallahu alam cuma Allah yang tahu. Karena tidak ada yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Sama semuanya. Ya, jadi cara beriman kita seperti ucapan Imam Malik rahimahullah dan beriman dengannya wajib bertanya tentang itu tidak boleh. Beda. Taib. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan Wa ma min Dan apa yang muskil dan apa yang kita tidak tahu dari sifat-sifat itu wajib tetapkan lafadznya dan meninggalkan larut membicarakan maknanya. Koma ya sampai di situ. Itu ucapan beliau ini dikritik oleh sebagian ulama karena eh, mengandung searah sejalan dengan ucapan alul bidah. Iya, hanya sebagian ulama juga ada yang membawa ucapan beliau dengan makna yang lurus. Maksudnya berhusnudzon kepada Ibnu Kudama. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Ucapan beliau ini memang searah dengan ucapan Ahlul Bidah. Kenapa? Perhatikan. Apa yang kita tidak tahu, tetapkan lafadznya Tangan, yadun. Tetapkan itu. Tapi jangan membicarakan maknanya. Sama tidak dengan ucapan Imam Malik tadi. Tidak kan? Maknanya jelas. Nah, beliau katakan maknanya itu serahkan juga kepada Allah. Jangan membicarakan maknanya. Ini kan salah. Alisunan tidak begitu. Jadi antum harus bedakan makna dan hakikat. Paham? Makna itu adalah yang diinginkan dengan lafat itu tangan. Masa ada yang tidak tahu tangan? Ya kan? Dalam bahasa Arab ya Yang pernah belajar bahasa Arab yadun itu kan tangan ya. Kalau kita tanya anak kecil orang Arab, eh apa tuh yadun? Pasti kita ditertawai. Ya, masa tidak tahu ya, Tangan kan tangan dengan yang megang melihat itu, makna eh, menggenggam itu, makna namanya yang kita serahkan kepada Allah. Hanya apa ben bentuknya? Tapi maknanya ada. Nah, ini ucapan beliau: seakan-akan mengatakan hari, hakikatnya "Allahu alam", maknanya "Allahu alam", masa ditanya "tangan Allah alam". Bagaimana cara antum tidak tahu ya dun tangan? Ya. Baca ayat, Allah mendengar. Bagaimana itu bagaimana, apa maksudnya mendengar? Allah alam. Ya kan? Allah berilmu, huwa samiul alim. Allah berilmu. Bagaimana makna ilmu itu apa? Allah alam. Wih, bahaya ini. Intinya apa? Tidak ada. Ini ada hal seperti ini. Namanya al-mufawwidah. Ada. Jadi ya dia lebih halus lagi dari yang lainnya. Saya terima lafadznya tapi hakikatnya wallahu alam, maknanya wallahu alam juga. Sekarang saya antum, ya yang ada di sini. Ketika antum baca ayat tentang mendengar, apa yang antum pahami? Mendengar maksudnya apa? Maknanya apa? Mendengarkan suara suah? Suara. Kan begitu. Allah berilmu, mengetahui, mengetahui apa? Semua keadaan, semua perbuatan makhluk Allah tahu. Tidak bisa mereka sembunyi. Di dalam laut, di dalam tanah, di tanah pun Allah tahu. Kata Allah, iya, Wa ta Allah tahu apa yang di bawah tanah. Allah tahu semua, itu ilmu. Kan begitu. Masa Allah alam? itu inti ucapan mereka, tidak ada. Tidak nah, Ahli sunnah bagaimana? Maknanya jelas. Makanya Imam Malik mengatakan maknanya jelas. Bentuknya kita serahkan kepada Allah. Nah, itu baru betul. Faham ya? Tapi Ini salah satu ucapan beliau yang agak dikritik oleh para ulama. Kemudian ala <tip> Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Kalau ini benar ya. Ya kan? Kita serahkan hakikatnya bentuknya kepada Allah. Allah yang tahu. Wa <tip> ala dan kita jadikan tanggung jawabnya kepada penukilnya. Itu mengkabarkannya. Maksudnya karena kita memang tidak bisa mengimani bentuknya, kita tidak bisa apa uh, melihat atau menggambarkan hakikat sifat itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar. Tapi ingat yang kita serahkan cuma bentuk dan hakikatnya. Adapun maknanya jelas. Iya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya Ini ini akidah seperti ini yang hakikatnya Allah alam maknanya Allah alam ini banyak konsekuensinya konsekuensi yang batil apa konsekuensinya yang batil di antaranya seakan-akan Allah turunkan Al-Qur'an ternyata tidak ada yang tahu maknanya Nabi mengajarkan Al-Qur'an Nabi juga tidak tahu maknanya masa Nabi ketika ajarkan sahabat Allah memiliki tangan Nabi juga tidak tahu ya dunia itu Allah alam Percuma dong turunkan Al-Quran Ya kan? Nah, makanya kita mengatakan bahwa semua ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dan dalam sunnah Nabi SAW, maknanya semua jelas. Faham? Sekarang saya tanya, ketika dikatakan Allah turun, apa yang antum pahami dari makna turun? Apa itu turun? Hah? Masya Allah. Itu makna betul. Antum paham makna itu. Kita yakini maknanya. Turun itu dari atas ke, ke bawah. Dalil tentang turun, dalil juga dipakai oleh ahli sunnah bahwa Allah di ah, di atas. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Tapi bagaimana bentuk turunnya Allah? Wallahu alam kita tidak tahu. Tapi yang jelas turun. Selesai. Kalau mereka selalu pertentangan dengan akal, oh, tidak bisa turun. Ada yang masih siang di sana. Banyak yang ya penyakit dalam kepalanya. Jelas? Kenapa seperti ini? Kata Ibn Qudam, Ittiba'an litoriki rasikhina fil ilm ini bentuk ikutan kita kepada orang-orang yang dalam ilmunya. Dalam Al-Quran, Alladzina asnallahu alaihim fi kitabihi al -mubin. yang Allah puji mereka. Orang-orang yang dalam ilmunya, dalam Al-Quran, pada firmannya, Warrasikhuna fil ilmi yakuluna aman nabihi kullum min Perhatikan, kata Allah dalam surat Memuji orang-orang yang rosih ilmunya Dalam ilmunya Bagaimana keimanan mereka? Kata Allah Dan orang-orang yang dalam-dalam keilmuannya Mereka katakan Kami beriman semuanya Karena itu datang dari Rob kami Masya Allah Ini yang benar Kami beriman Allah punya tangan Kami beriman karena itu dari Allah Dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran Berarti itu ada Faham? Ya, ini kata Ibn Qudama Bentuk ikutan kita kepada mereka Sama Wa qala fi dhammi mubtagi ta'wil dan Ibnu Qudamah mengatakan Allah setelah itu mencela orang-orang yang mencari-cari maknanya, menyelewengkan maknanya ini maknanya. Allah cela mereka dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigo alfitnah wa bitigo atawili wa ma ya'lamu ta'wilahu kata Allah, adapun orang-orang yang ada penyimpangan, ada penyakit dalam hati mereka, mereka ya mengikuti ayat-ayat yang ya mengikuti apa-apa yang tidak jelas yang samar dari itu, karena mencari-cari fitnah, mencari-cari ya kerusakan-kerusakan dan mencari takwilnya, mencari bagaimana ya? Tangan Allah bagaimana? Cari-cari terus. Sementara kata Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat itu bentuk sifat Allah kecuali Allah. Allah. Makanya biar sampai gila dipikirkan bagaimana tangannya, bagaimana itu. Tidak bisa kan Allah katakan hanya Allah yang tahu. Maka sebenarnya keyakinan ahli sunnah ini sudah ada dalam Al-Quran. Ya kan? Eh. Makanya betulnya kata Nabi Sallam tarok tukum ala syai'ain inta masak tumbih maklan abada kita wa sunnati. pegang ini kata Nabi tinggalkan kalian jas dua perkara pegang dua perkara ini kalian tidak akan pernah sesat selama lamanya kitab Allah dan sunnahku selesai ini Al Quran jelasnya hanya seperti ini keimanan kita fajr ala bitego atau wili ala zaygi kata Kudama dalam ayat ini Allah jadikan ya mencari-cari mencari-cari maknanya mencari bentuk-bentuknya bagaimana hakikatnya itu apa tanda kesesatan dan Allah gandengkan dengan mencari-cari fitnah ya eh, Allah gandengkan dalam fizam Allah gandengkan dalam celaan maksudnya apa orang-orang yang mengatakan tadi tangan ini maknanya dan orang-orang yang bertanya bagaimana bagaimana itu sama dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an. Paham ya? Itu ini dalil yang jelas bahwa tidak boleh kita bertanya dan tidak boleh memaknakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik. Summa hajabahum amma Masya Allah. Kata Ibnu Qudamah kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup mereka, menghijabi mereka, nutup dari apa-apa yang mereka angan-angankan dari apa yang mereka inginkan wa atma'ahum amma qasaduhu dan menutup keinginan kuat mereka dari apa yang mereka maksudkan apa tadi maksud mereka tujuannya mencari fit fitnah dengan ucapan Allah yaitu Allah putuskan angan-angan mereka niat jelek mereka dengan ucapannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tidak ada yang tahu bentuk hakikat sifat itu kecuali Allah selesai. Ya, ditutup. Ya. Baik. Itulah ya ucapan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala sebelum beliau sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kesimpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi Alaihi Wasallam dengan ya mengimaninya tanpa bertanya bagaimana dan tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menyelewengkan maknanya itu kesimpulan dari keimanan ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala belum ada ya belum atau sudah belum Qala imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Jadi sekarang beliau bawakan untuk menguatkan ya bahwa betulkah begini cara berimannya para pendahulu kita ah beliau bawakan ucapan Imam Ahmad supaya jelas ya wa qala qala Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala rahmatan ya ini Imam Ahmad subhanallah Imam ahli sunnah namanya menunjukkan kepribadiannya melengket dengan Imam Ahmad ya Jelas ya? Melengket dengan nama gelar imam. Sebab memang di zaman beliau imam. Di zaman beliau imam. Kata para ulama, Allah menyelamatkan agama ini di zaman kemurtadan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah menyelamatkan menolong agama ini di zaman fitnah manusia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Allah menyelamatkan agama ini melalui Imam Ahmad. Apa maksudnya? Di zaman kemurtadan banyak yang murtad. Nabi meninggal banyak yang murtad Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq Kembali Siapa yang murtad diperangi Kembali Walaupun ada yang meninggal dari Dan ada Tapi banyak yang kembali Ya, paham? Nah, fitnah yang besar terjadi Di zaman Imam Ahmad Madhab negara Negara satu Negara bermadhab apa? Al-Quran adalah makhluk Padahal siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir tapi Imam Ahmad, ya Allah masih menolong agamanya melalui beliau, rahimahullah ta'ala. Beliau disiksa, dicambuk oleh presiden pemerintah pada waktu itu, dilarang menyampaikan hadis dihukum. Sampai beliau harus mengakui dan mengatakan dengan lisannya, Al-Quran makhluk, beliau tidak mau. Kata Imam Ahmad, walaupun kau bunuh saya, Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Sampai dalam kisah manusia sudah datang rakyat pada waktu itu datang bawa kertas bawa pulpen. Di bawah Imam Ahmad cepat katakan makhluk itu Al Quran. Imam Ahmad kalau mengucapkan makhluk manusia sudah catat dan diyakini kan dia kini. Imam Penutan waktu itu ya tapi beliau tidak mau mengatakannya tetap tegar dia pendiriannya Al Quran kalamullah empat generasi loh empat kali pergantian pemerintah semua matapnya sama disiksa beliau di situ. Iya. Sampai imam-imam yang lain tidak mampu. Imam Syafi'i ditanya, makhluk atau bukan? Al-Quran, Taurat, Injil. Ini makhluk, tangannya. Kok tangan makhluk, iya. Tapi supaya tidak bohong. Al-Quran, Taurat, Injil, ini makhluk. Paling tangannya ini maksud. <laughs> imam Syafi'i. Ali Al-Madini, rahimahullah. Imam juga, di zaman itu makhluk. Tapi apa? Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Persis kisah marbin Yasir. Dipaksa ucapkan kalimat kufur. Dia ucapkan turun ya, turun ayat membenarkan perbuatannya. Diberi uzur. Tidak dikafirkan. Tapi apa? Catatan dengan im, hati tetap apa? Mengimaninya. Ali Lamad ini. Karena kata beliau saya tidak mampu seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad kuat. Le kata beliau leher saya seperti ayam, ditebas putus. Imam Ahmad kuat. Tapi dengan pertolongan Allah setelah itu Datang pemerintah setelah itu Tertolonglah Pemerintah madhab ahli sunnah Dicari siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk tebas lahirnya Barulah Imam Ahmad ya Diperintahkan keluar menyampaikan hadith Iya Selamat mereka Allah tolong abangnya melalui Imam Ahmad Kalau seandainya mungkin Imam Ahmad Pada waktu itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk Walaupun hatinya mengimani orang-orang hanya menghukumi orang sesuai loh, lohirnya saja yang yang dijelas diucapkan. Maka pasti manusia meyakini aku orang makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Eh. Jelas ya? Ini beliau rahimahullah taala. Apa dikatakan Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ini Imam Ahmad ketika beliau rahimahullah mau dicabut nyawanya, sakaratul maut. Syaiton datang. Kata dia, kamu menang, saya kalah. Kamu menang, saya kalah. Kisah ini Imam Ahmad ceritakan kepada anaknya. Kamu menang, saya kalah. Digoda. Kata Imam Ahmad, belum. Pertempuran belum selesai. Saya belum menang, kau belum kalah. Imam Ahmad tahu bahwa syaitan datang menggoda dia agar dia ujub di akhir kehidupannya. Bangga dengan amalannya. Kau belum menang. Saya belum menang, kau belum kalah sampai mati. Iya, saya tahu bahwa Iya. dulu kamu tidak bisa digoda, sekarang di akhir hidup ini mungkin bisa bangga dengan itu. Tapi yang Mama tahu, beliau rahimahullah. Allah. Taib. Apa beliau katakan? Fikolihin, fikolin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ucapan Nabi, Inna Allah yang dzilu wa Inna Allah qiyamah. Imam Ahmad menyikapi ucapan Nabi bahwa Allah turun di langit dunia Allah dilihat pada hari kiamat wa ma dan apa-apa yang hadits-hadits yang seperti ini ya penyebutan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala apa kata Imam Ahmad hadith-hadith seperti ini bagaimana cara menyikapinya? Imam Ahmad berkata nuk wa wanusadiku la walamakna masya Allah Imam Ahmad mengatakan hadits-hadits yang seperti ini kita beriman dengannya kita benarkan itu kaifah tidak ada pembagaimanaan pembagaimanaan tidak ada wala makna dan tidak ada oh ini maknanya oh yang turun malaikat oh yang turun wahyunya tidak ada kata Imam Ahmad sama tidak sama ya jadi ini sepakat semua Imam Malik Imam Ahmad Imam Syafi'i sama sama semua jelas ya tidak ada perselisihan sebab memang dari Al-Qur'an diambil wana wala naruddu syai'an minha kata Imam Ahmad dan tidak boleh kita tolak sedikit pun dari itu. Iya, wa na'lamu anna ma ja'a bir rasul haqqun dan kita yakini apa yang datang dari rasul adalah benar wala naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak menolak menentang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala nasifullah bi mimma nafsa dan kita tidak boleh mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al Qur'an. Paham maksudnya? Jadi kita tidak boleh tambah-tambah sifat untuk Allah yang Allah tidak pernah sifatkan untuk dirinya. Seperti orang-orang filsafat yang mengatakan Allah itu illatul fa'ilah. Tidak boleh. Mereka mengatakan Allah itu pelaku. Ilah pelaku dari semua yang ada. Ini kan sifat yang mereka katakan untuk Allah. Mana ada dalam Al-Quran Allah itu pelaku? Tidak ada. Ini menambah sifat-sifat Pensipatan untuk Allah yang Allah tidak pernah sifatkan untuk dirinya. Ya, Masya Allah. Dari sini kita melihat bagaimana ya pertengahannya betul-betul mereka ahli sunnah. Beriman apa yang datang, yang tidak ada, tidak boleh ditambah. Ya kan? bila had wala ghayah. Ya, tidak boleh kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang lebih dari yang Allah sifatkan tanpa batas dan tanpa ya. Tidak ada pembatasan dan tidak ada batas panjangnya, batas bentuknya tidak ada. Ya. Tidak boleh kita gambarkan seperti itu karena kata Allah laisa kamitsli syai'un wa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari makhluknya dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Taib. Cukup dulu ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada se sebagian uh, ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Nanti kita lanjutkan. Taib. Cukup dulu. Subhanakumulhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح Finally. bagaimana hukumnya memakai mushaf terjemahan yang terjemahnya telah ditakwil ya kebanyakan terjemahan-terjemahan yang ada itu yang bagus itu direkomendasi oleh Syekh Salih Alu Syekh Menteri Agama yang dulu terjemahan itu yang dari Arab Saudi itu selamat dari takwil adapun yang cetakan kita ini banyak Kadang ayat tentang tangan di bawahnya Kekuasaan itu Jelas disebutkan di bawah Tangan adalah kemampuan Ada yang kekuasaan, kekuatan Taui Tidak boleh Ya itu yang kita bahas tadi Maka kalau membaca yang seperti itu Yang tebal Merah Jelasnya itu direkomendasi Ya karena Percetakan resmi dari Arab Saudi Diterjemahkan resmi Oleh orang-orang eh, yang dipercaya. Kalau kita yang ada resleting itu hati-hati ah, beli. Ya kadang ada yang takwil. Saya pernah dapatkan juga ada yang tanya ihwat diperlihatkan Saya juga baru tahu oh, ternyata subhanallah ada takwil takwilnya. Ya karena memang ya tergantung keyakinan orang yang mencetak. Kalau keyakinannya lurus ya lurus. Kalau <laughs> Kayak ini juga salah maka dia masukkan di situ ini yang pertanyaan bagaimana apakah tetap ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang hamil namun keterlalu keguran maksudnya bagaimana ini menikah menikah dengan orang yang hamil ya wanita hamil entah itu dia yang menzinainya atau bukan dia yang menzinainya Patung posiri. Siri. ya. eh, iya ya. Siri orang bilang, entah dia menzinanya atau bukan dia menzinanya haram. Menikah dalam keadaan hamil tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya. Ya, ya. Jadi kalau ada yang nikah dalam keadaan hamil orang berzina dan dia kena nikah dalam keadaan hamil itu wajib diulangi pernikahannya. Karena dia nikah dalam masa iddah namanya. Iya. Iddah orang yang hamil itu sampai melahirkan itu baru boleh nikah. Nah, ini dia nikah dalam keadaan hamil. Kecuali sebagian orang-orang syafi'i ya. Orang, -orang syafi'i eh, merinci kalau dia yang hamili itu boleh dia nikah dalam keadaan hamil. Karena dia uh, yang hamil. Tapi ini pendapat yang kurang tepat juga. Hampir sepakat kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Tidak diperbolehkan menikah dalam keadaan hamil. Harus ulangi. Jelas? Eh, mungkin pertanyaannya ini dia pahami bahwa kalau ada orang yang menghamili perempuan, dia wajib menikahinya. Hanya karena keguguran apa tetap wajib atau tidak? Ini mungkin pertanyaannya. Yeah. Ya, kalau dia keguguran berarti tidak ada lagi dalam uh, kandungannya sesuatu, maka dia boleh nikahi. Entah itu dia yang mengzinai uh, perempuan itu atau tidak, jelas boleh dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Yeah. Wali, ya yeah, saksi, terusnya. Dan dia senar larangannya karena sudah keluar dari apa yang ada di kandungnya. Paham ya? Boleh nikah. Ya. Nah, jelas ya? Jadi kesimpulannya nikah dalam hamil tidak boleh. Harus diulang pernikahannya. Ini dulu ada ikhwan kawan di Kendari dulu. Iya, dia Masya Allah ngaji. ya Anaknya sudah tiga kalau nggak salah. Dia baru tahu hukumnya ternyata. Itu. Dan dia sama keluarganya sama-sama hijrah dan dulu nikah karena seperti itu kecelakaan kemudian nikah karena hamil. Nikah ulang, datang di pondok, saya masih mondok hari itu. Dinikahkan oleh ustaz langsung dan saksinya dia bawa. Keluarganya walinya dia bawa kembali. Dan di bawah hukumnya, sepanjang keluarganya juga menerima dengan itu. Sudah, nikah ulang. Pada waktu itu di pondok nikahnya. Taib. Bagaimana memahamkan anak tentang perbedaan sifat Allah dengan makhluk? Ya, kalau masih anak-anak, eh, karena mereka bertanya bagaimana Allah itu. <laughs> ini namanya anak-anak ya. Jadi diajarkan dulu hal-hal yang mudah dia pahami. Seperti Allah di atas, ya. Itu kan mudah dia pahami. Oh di atas berarti di, bukan di mana-mana, ya kan? Tidak di sembarang tempat. Diajarkan. Eh. Tapi kalau anak-anak seperti ini, ya banyak-banyak dulu -banyak dikasih hafalan dulu saja. Adapun pemahaman-pemahaman akidah betul, tapi diberi tapi yang yang lumrah saja yang dalam arti yang sering ya yang mudah dipahami ya, seperti ya, ya, tidak boleh kita sujud kepada selain Allah tidak boleh kita sembah selain Allah itu yang bisa dia tangkap jelas ya ya sebenarnya bisa kita katakan ya Allah tidak sama dengan manusia bahasa bahasa kan bahasa bahasa pendekatan bahasa anak-anak ya, tapi benar akidah itu ya, tidak apa-apa diyakinkan tapi kalau anak-anak banyak-banyak dikasih hafalan saja dulu ya. Hafalan Qur'an. Dari belakang. Sambil dikasih pemah pemahaman yang yang mungkin biasa mereka dengar. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. sawab. Subhanakallahumma hamdik. dik an la ilaha astagfirullah wa atubu ilaih. Wa asyadu an la ilaha alhamdulillahi rabbil alamin.